Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di channel kami yaitu Mansurin Tutorial. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau cara apa penyebab GoPay tidak bisa transfer, ya guys. Nah, bagaimana caranya? Ikuti tutorial kami selengkapnya. Oke, sebelum kita menuju ke tutorialnya, pastikan terlebih dahulu kalian sudah subscribe channel kami yang bernama Mansurin Tutorial dengan cara klik tombol subscribe, dan jangan lupa kalian hidupkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video lainnya yang bermanfaat dari channel kami, guys. Mari kita langsung menuju ke tutorialnya. Baik, langkah yang pertama atau penyebab pertama kalian tidak bisa transfer aplikasi GoPay adalah kalian belum update aplikasi tersebut ke versi terbaru, ya guys. Caranya, kalian masuk ke aplikasi Play Store di HP kalian, kemudian kalian klikkan GoPay. Maka apabila di sini masih ada tulisan update, silakan kalian update terlebih dahulu agar kalian mendapatkan fitur-fitur terbaru dari aplikasi GoPay-nya, ya guys. Nah, ini buat cara yang pertama ketika kalian susah transfer. Dan untuk cara yang kedua adalah kalian masuk ke aplikasi setelan terlebih dahulu. Masuk ke aplikasi setelan. Kemudian di sini kalian scroll ke bawah hingga menemukan aplikasi. Kemudian di sini kalian klikkan kelola aplikasi. Kemudian di sini kalian klikkan GoPay. Ini ya. Dan di sini kalian hapus data. Di sini kalian bersihkan chat, ya guys. Kemudian kalian keluar fungsinya. Ketika aplikasi GoPay itu terjadi nge-lag atau sedang ngebug, ketika kalian bersihkan chat, maka sampah-sampah bekas aplikasi GoPay tersebut itu akan hilang, sehingga membuat aplikasi GoPay itu akan merasa fresh kembali, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kalian harus periksa koneksi internet kalian, guys. Jangan sampai ketika kalian itu melakukan transfer, koneksi internet kalian itu terhambat, sehingga transfer tersebut akan ikut terhambat juga, ya guys, pastinya. Dan untuk yang ketiga, kalian cek terlebih dahulu nomor rekening dari si penerima, ya guys. Siapa tahu nomor tersebut itu tidak valid, ya, sehingga transfer kita itu akan gagal. Nah, kalian tanya terlebih dahulu apakah nomor tersebut sudah valid atau belum. Dan untuk cara selanjutnya yaitu kalian periksa nomor dia atau si penerima apakah terblokir atau enggak, guys. Ataukah nomor kalian itu terblokir atau tidak, sehingga dari transfer kalian ke transfer mereka itu tidak terhambat, ya. Nah, seperti itu. Kemudian cara yang terakhir, kalian periksa FA di GoPay kalian ataupun di GoPay yang ingin kalian transfer atau yang disebut dengan virtual action itu belum terdaftar, ya. Nah, itu menjadi kendala solusi. Itu menjadi kendala kalian tidak bisa transfer ke GoPay yang lain, ya. Maka pastikan kalian ataupun si penerima sudah terdaftar di aplikasi GoPay-nya, ya guys. Nah, seperti itu. Oke, sekian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan semoga kalian berhasil melakukan transfer dari saldo GoPay ke GoPay yang lainnya, guys. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.